Halo guys, welcome back to my channel. Selain passing, dribbling, dan shooting, ada teknik dasar sepak bola lainnya yang penting banget untuk dikuasain tapi seringkali diremehin, yaitu first touch. First touch penting banget untuk dikuasain oleh seorang pesepak bola karena dengan first touch yang baik, kita bisa jadi lebih tenang dan pede ketika nerima bola. Terus kita juga bisa tahu mau diapain bola ini selanjutnya, bisa dipassing, dribbling, atau shooting. Dan tentunya lawan juga jadi lebih susah untuk ngerebut bola dari kita karena bola ada dalam jangkauan kita. Oleh karena itu, di video kali ini aku mau sharing kalian tips untuk ningkatin first touch. Dan juga di akhir video aku bakal sharing beberapa drills untuk ngelatih first touch. Jadi tonton video ini sampai habis. Oke, masuk ke tips yang pertama. Hal yang perlu kalian lakuin sebelum menerima first touch adalah relaxin tubuh kalian. Jangan tegang, karena kalau kalian tegang, nanti first touch-nya malah jadi nggak bagus. Masuk ke tips yang kedua, selalu gerakin tubuh kalian sebelum menerima first touch. Jangan diem, karena kalau diem, biasanya kita cenderung nggak siap dan jadinya kaget pas terima bola. Buat skip kecil, jadi ketika bola datang ke kalian, kalian siap untuk terima bola dan first touch juga bagus. Tips yang ketiga, kenain kaki kalian di bagian tengah bola. Jangan terlalu ke atas atau terlalu ke bawah. Kalau kalian kontrol terlalu ke atas, nanti bolanya bakal kesangkut di kaki kalian. Kalian harus bikin gerakan tambahan lagi untuk ngenakin bola di kaki kalian. Dan itu jadi kelamaan, lawannya bisa keburu merebut. Kalau kalian kontrol bola terlalu ke bawah, bolanya nanti bakal naik. Dan lagi, harus bikin kalian ngelakuin gerakan tambahan untuk ngenakin bola di kaki kalian. Tapi sama, lawannya nanti bakal lebih mudah untuk merebut bola dari kalian. Jadi usahain untuk ngenain kaki kalian di bagian tengah bola biar first touch-nya bisa lebih mulus. Lanjut ke tips yang keempat, ketika mau first touch, sedikit tarik kaki kalian ke belakang untuk meredam si bola, jadi bola nggak jauh dari kalian. Jadi ketika bola udah deket dengan kaki kalian, kalian sedikit tarik kaki kalian ke belakang. Kalau misalnya kalian nggak tarik kaki kalian ke belakang, bolanya jadi kurang keredam sama kaki kalian, dan bola bisa jadi mantul jauh dari kaki kalian. Oke, itu tadi ada 4 tips dari aku, dan sekarang aku mau ngasih 3 drills untuk ngelatih first touch. Kalian bisa latih ini sama temen atau sama tembok doang juga bisa, dan kalian akan butuh satu cones atau benda apapun itu yang bisa kalian jadiin sebagai penanda. Di drills yang pertama, kalian simpen dulu cones-nya di tengah, abis itu kalian berdiri di samping cones-nya, bebas mau samping kanan atau samping kiri. Abis itu kalian passing, dan ketika bolanya balik ke kalian, kalian lakuin first touch pakai bagian dalam kaki dan kalian arahin ke arah yang berlawanan dari tempat kalian berdiri. Jadi kalau kalian berdiri di samping kanan, kalian ngelakuin first touch-nya pakai kaki kiri dan kalian arahin juga ke kiri. Dan kalau kalian berdiri di samping kiri, kalian lakuin first touch-nya pakai kaki kanan dan juga diarahin ke arah kanan. Masuk ke drill yang kedua, masih sama kayak drill yang sebelumnya, cuman bedanya sekarang kita first touch-nya pakai bagian kaki luar. Ketika kalian ngelakuin first touch pakai kaki bagian luar, pastiin kalian ngenain bagian luar dari bolanya, tapi tetap di tengah bolanya. Di drills yang terakhir, ini drillsnya mirip sama drills yang pertama, cuman tadi kalau di drills yang pertama, ketika kita mau first touch ke arah kanan, kita ngelakuinya juga pakai kaki kanan, tapi kalau yang ini, ketika kita mau ngarahin ke arah kanan, kita lakuin first touch-nya pakai bagian dalam dari kaki kiri kita. Lakuin latihan-latihan ini sesering mungkin. Untuk repetisinya bebas, sebanyak mungkin yang kalian sanggup. Bisa 50 kali, 70 kali, 100 kali, atau lebih. Semakin sering kalian ngelakuin, maka bolanya juga nanti bakal lebih lengket dengan kaki kalian.
dan kalian bakal ngerasa lebih nyaman dan pede untuk first touch. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga tips dan latihan-latihan yang aku udah share di video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Tolong bantu untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!